Ya sayang. Kedepis. Ampun. Bu. Besarnya lah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam hari ini tim Jurnal Risa sudah datang di salah satu tempat di mana tempat ini bisa dibilang sebagai pabrik dari salah satu UMKM yang ada di Bandung. Pabrik sepatu yang satu ini menyimpan banyak sekali misteri dan cerita-cerita seram di dalamnya. Jadi tim Jurnal Risa dapat satu cerita kiriman. Katanya kita harus datang ke tempat yang satu ini karena banyak sekali gangguan, dari mulai gangguan yang berupa penampakan sampai ke fisik, sampai ada yang ditarik, dipindahkan, dan gak cuma itu, penampakannya pun katanya gak cuma di malam hari tapi bahkan pagi sampai siang hari pun sosok-sosok ini bisa muncul dan memperlihatkan. Jadi bakal menarik sekali penelusuran malam hari ini. Katanya ada satu sosok perempuan berbaju merah yang ada di salah satu pohon di dekat sini. Dan kalau ketemu, sosok ini selalu bilang sama yang diperlihatkannya, "Irah maneh pindah, kapan kamu pindah?" Nah, kenapa? Ada juga yang pernah melihat satu keluarga Belanda dengan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Dan gak cuma itu, ada juga yang pernah melihat satu sosok laki-laki tanpa busana yang tampilannya menyeramkan. Bakal seperti apa penelusuran malam hari ini? Saya nggak mungkin sendirian. Kita akan langsung menelusuri tempat ini, jalan. Dan yang pertama mungkin bakalan bareng di tim satu kali ya. Ini ada Angga. Angga. Ini saya jadi tim pembuka malam hari ini nih. Enggak. Ya, terima kasih udah bisa datang ke sini malam hari ini. Yang punyanya, Pak ya. Terima kasih. UMKM Bandung memang sangat luar biasa ya, Pak. Kita nyampe ke sini. Humor terus ya, humor. Udah terus langsung disajikan sama cerita-cerita pengalaman-pengalaman tadi ya, mungkin sempat aku bilangin. Nah, dari secara bangunannya sendiri katanya ini bangunannya cukup lama. Oh ya. Dari sebelum jadi pabrik dan lain-lain, ini katanya juga pernah jadi sekolah. Oke. Mungkin tempat yang kita berdiri sekarang ini bisa dibilang dulunya kali kelas atau aula, nggak tahu. Iya sih, secara bentuk mah memang bentuk, ya, kelihatan banget ini ruangan kelas. Waktu pertama kali nyampe nih, Pak,
apa yang mungkin kalau Pak Angga sendiri rasain? Iya, kalau yang saya rasain sih, ketika tempat ini berubah fungsi ya, kayaknya sempat ada pergeseran di mana sebelum selesai dari sekolah digunakan yang lain-lain teh ini sempat kosong dulu ya. Iya, iya. Iya kan? Yang saya rasain dulu mereka saat ini dibuat kosong, ya ini jadi alokasi mereka untuk tinggal tuh dikesiniin semua. Yes. Jadi pas setelah selesai sekolah ya, kalau saat sekolah mah sudah biasa ya, malam biasanya mereka akan dipakai di sini. Saat kosong, mereka yang mungkin dari rumah yang masih kosong terus diisi, digeserin ke sini, terus dari daerah-daerah sini juga ngelihat ini kosong ya diisi. Ketika ini berubah fungsi dan difungsikan lagi sebagai tempat usaha, wajar, Mbak. Biasanya kalau saya mengistilahkan ini kayak mereka demo. Mereka demo karena tempatnya yang mereka rasa ini udah tempat kita loh. Kenapa kalian ganggu lagi, usik lagi, dipakai lagi sama kalian? Seharusnya kami saja yang di sini. Mungkin itu yang jadi kata-kata yang diucapkan sosok yang merah tadi. Yes, makanya. Pindah. Benar, makanya. Selain itu juga yang dilihat tidak hanya satu sosok kan akhirnya. Karena ya memang cukup ramai sebelumnya. Digeserin ke sini semua supaya mereka ada satu alokasi di sini gitu. Tadi kan yang dijelasin sebenarnya ada ada perempuan, ada laki-laki yang tidak berpakaian. Iya. Iya, ditinggali budak letik. Astagfirullah, tadi takutnya ke sana. Lori. Ya tete, namanya ke situ yuk. Iya, kita geser ya. Geser ya. Ini akan rantau terusin sama dia. Seru udah. Saya kebiasaan. Belum. Geng jurnal. Kebiasaan terus. Gitu di sini tadi. Ya. Jadi barusan posisi kita kan dari situ. Dari terus situ. Arah saya ngelihat kamera karena di sudut mata. Ya ngelihat masih ada yang lari-lari gerak-gerak. Makanya nengok ke sini ya, ada anak kecil tadi. Lari ke sana. Lari ke sana, benar-benar. Ya makanya. Kira sangat kali. Diam lah. Benar ya. Ya. Ya ini kerasanya gitu sih, Pak. Karena kosong, sempat kosong. Mereka happy punya tempat baru. Ketika ini pergeseran menjadi tempat usaha, akhirnya mereka demo lah. Dengan cara mereka. Biasanya sih demo ini teh enggak harusnya enggak lama. Kayak ada pergerakan tuh di situ. Harusnya sih mereka ini demonya biasanya tidak terlalu lama. Kan sebelumnya yang usaha ini ada usaha sebelumnya kan. Biasanya pergantian akan mereka akan sok-sokan. Ini loh rumah saya loh. Bahkan ada kejadian yang katanya gak dengar suara nyuruh pindah. Iya nyuruh pindah. Ini gak tahu yang aku rasain nih. Enggak ya sekarang ya. Ini teh banyak ada yang bukan mau pindah tapi sekarang naik naon sih ya. Ya, ya saya sempat di luar tadi sempat mencoba cari tahu dulu ini mau masuk ke sini apa yang akan kita temui ya. Mereka langsung siaga karena menarik nih tah aing pindah. Itu kerasanya tuh kayak mau ngusir, naik ngusir gitulah, naik naon nih kan dia ya, gitu. Makanya malam hari ini sepertinya akan agak rada pada galak. Oke. Rada galak karena mereka sudah siap sedia kita datang ke sini seperti mau mengusir mereka. Dan mereka nggak segan-segan buat fisik loh. Narik, mindahin orang katanya. Oh, saat kejadian waktu itu ya? Iya saat kejadian itu tuh kayak. Ya, luar biasa. Ya, aku tahu kan ketika ada satu sosok yang bisa sampai memegang kita, megang gitu secara fisik dipegang dan bisa ditarik, ya, energinya kuat. Energinya kuat. Dan katanya juga ada karuhunya di sini. Pasti.
Pasti, Mbak. Ada karuhunya yang nitip pesan kalau nggak salah ke salah satu yang ada di sini teh. Teruskan sholat gitu. Yes, pada akhirnya sih itu. Iya, teruskan sholat ibadahna gitulah. Yes, mungkin ya bukan setahu ya. Ya setahu lah, anggaplah setahu ya. Beberapa kali ayat yang pernah saya baca juga begitu. Ketika sebuah rumah atau tempat tinggal tidak dipakai ibadah, itu akan seperti kuburan. Artinya itu akan digunakan atau dipakai mereka. Kenapa enggak kita pakai rumah buat ibadah? Bagus sih itu ngingetin kita supaya gitu, terlalu inget. Jadi balance ada yang positif dan yang negatif. Oke, kita ke tim selanjutnya di situ. Nih, ini. Kenaon? Kenapa? Gong ini, Mbak. Gong. Kenapa, Pak? Kelihatan keren ya. Iya. Gong. Nah, apa? Ini belum gong. Oh, belum gong. Kita kan pas apa mulai syuting di situ. Terus di lorong-lorong ini ternyata teh hawanya teh kenapa beda-beda? Padahal ini teh maksudnya teh satu atap lah. Satu atap, ya. Tapi beda-beda. Iya. Yang di sini teh hawanya teh enggak begitu narik banget, pusing. Nah, yang di sebelah teh pusing banget. Berarti itu menandakan tim kalian yang kedua harus ke situ. Silakan. Selamat menikmati wahana yang sudah kami sediakan. Hah? Sama siapa? Ya itu. Ada banyak timnya. Ada banyak timnya. Oh, emang. Emang gitu gong emang gitu gongnya, Pak. Ya. Emang oh, konsepnya emang gitu. Jadi bagian baru yang ripuh. Padahal belum ada tumbal. Emang harus langsung ditumbalin. Berarti kan kamu datang sama sendiri. Siapa timnya? Sama AA. Oh sama Aiko aja lah. Iya, enak. Biar gak gabut. Aiko. Ini lorong yang kata kamu itu. Ini si A. Best. Enggak best dong. Di sini gongnya. Takut aku enggak berani. Aku enggak berani. Ah, ini gulu kiki tuan. Ini udah merinding banget. Gila. Ini panas juga. Ah, tong kiki tuan lah. Ayo. Saha iya teh jeung saha. Ya sok masuk. Yes. Sendiri dulu aja deh. So, kamu ceritain dulu nanti saya nyusul ke situ. Baik. Mundur lagi. Atuh. Bah. Jadi pas tadi sebelum mulai syuting kan emang udah mulai syuting AAT dari situ. Terus aku tuh diam dulu di sini. Sebelumnya Kakang duluan kan yang kayak "Rul, sini cobain." Terus kata gue teh edan. Kata aku tuh kayak, "Mana sih, Kang? Ternyata benar-benar emang beda banget auranya, Cok." Oh, ternyata ini buntu. Tapi kita coba aja yuk ke sini. Aku mau coba-coba pemberani nih ala-ala Ranggana Purwana. Meskipun kelakuannya kayak Indi Ratna ya. Tapi ya udahlah hadapi. Biru jeung wangi. Naon teh teh? Ni surgi. Jang mohon bade silaturahmi sakentenan ngadugikeun ka hayong anu nempatan ayeuna. Manawi tiasa ngobrol kitu. Bade nyarios naon? Bade nyarios, bade naroskeun. Kumaha ieu meh tiasa sasarengan? Supaya henteu silih ganggu. Nutos calik lamin di dieu tong kaganggu da geuning ayeuna mah dianggo usaha. Da hese atuh jang. Hese teu tiasa sasarengan kitu. Pun di wetan, di kulon. Barangna diri kita tiasa sasarengan. Tos aya tempatna masing-masing. Nah, teu tiasa sasarengan. Kapungkurna tos kitu. Masalah kieu da ayeuna mah beuki ngas nyeureun jalmi teh.
Ya seutak seutik ayah jadi jalmi deh, jalmi deh. Nyawa ya ngatu. Harunya kerusaha. Ayo usaha nama takuna naon jang. Ya tuh kagang usaha na air kegawai jadi siun. Atau kan tempat orang. Matakna abi datang ka dieu teh. Kudu ngarti abi datang ka dieu teh. Ngarah sarua jadi nyambung. Nya, sanes patugeng-tugeng, moal aya anggeusna patugeng-tugeng mah. Sagala ge tiasa dibadantenkeun. Ngarah sami-sami ngarti supaya anjeun teu kaganggu kedah kumaha. Teras. Mohon. Teu bisa ayeuna nyebutkeun teu bisa babarengan, bisa di mamana ge babarengan asal pada-pada ngarti. Jeung abdi, abdi mah ngawakilan nanyakeun nu gaguh bumi, nu ngeusian ayeuna. Supaya sami-sami ngarti. Ulah ngakeukeuhan, ah diantep pe mah dikosongkeun ieu. Sanes satu lepat, karunya nu digawe. Sanes kitu. Abdi mah, aduh. Can pernah nih tang ngosongkeun ieu mah can pernah. Iya, eta buktina ngagaranggu teh supaya jadi kosong deui meureun. Teras. Tong kitu. Bisi na nenggar cadas, ngaganggu wae tuluy nu gaduh bumi. Entah dikosongkeun kalah leuwih rugi teu gaduh tempat engkena, mending ge pada-pada akur. Nu mana heula nu eta ngosongkeun teh, hayu ti dieu mah nyanggeus kieu. Di ditu nu eta ngosongkeun. Nya bising kaya nu datang di tengah ngosong kender di arusir kabeh rekumah karunya urang mah meningge sing akur sok supaya teu silih ganggu kumaha kan di dia nu dipisepuh anjeun leres aya keneh ah tuh abi mempangan nu langkung luhur wae atuh ai teu wantun mutuskeun masuk sauran abi nu dawe di install kanu luhur deui weh. Susah karena ya wajar mereka udah tinggal di sini dari lama. Maksud saya kan ngajak ngobrol tuh ya biar bisa sama-sama tetap di tempat ini tapi tidak saling mengganggu. Kalau mereka punya request sesuatu mumpung kita lagi ngobrol daripada cuma nakut-nakutin, ayo kamu mau perlunya apa biar saya sampein di sini. Biasanya kan ada ketentuan mereka tong gandeng teuing jam segini mun digawe entong adigung asa aing tong gambuana naon. Nah itu mah biasanya mereka bisa ini yang barusan enggak bisa diajak nenggo tanggung cari aja yang gedenya sekalian. Iya banyak kak aku masukna tuh ya, enggak itu tim Meiko nanti sama kakang jadi belakang liatin iya iya so kita geser ke tim Meiko sama kakang tapi emang benernya ainu jongjon jadi ah masing-masing we yeah, gitu yeah. Aya anu riwe tuh yeah. Bisa yuk orang yeah. Ya samalah kayak kita mau ngosongin satu lokasi tempat, biasanya tempat itu akan yang ada yang ngerti ya udahlah ini ada yang mengisi lagi atau ada yang pemilik mau yang gak baru. Gitu nyanya. Kalau yang kekeh juga ada nggak ngerasa ini tempat saya kamu nggak bisa ngisi. Ah sama lah. Kayak pembebasan lahan tuh kayak gitu biasanya. Bukan pembebasan lahan yang saya mau sebenarnya biar bersinergi aja. Iya. Kita selanjutnya kasihin ke tim selanjutnya. Buat ngecek. Ya mudah-mudahan ada titik terang. Betul. Ya. Jadi kita bisa dapetin kemauannya juga apanya. Solusinya ya. Supaya sama-sama enak. Iya. Coba ke timnya. Siapa berarti? Bang Niko. Bang Niko. Itu Bang Niko. Barusan Parul bermediasi. Dan Seta kan maksudnya teh datang ke sini teh supaya yang ada di sini ya udah harus maklumin sekarang dipakai tempat kerja gitu kan. Tapi yang barusan masuk ke siper rumah ke pisan. Kamu teh pangkolotna lain ini dia. Lain. Lain cenah.
ayah nolih jangkung, nya galauan tuh jangkungnya mana, nya kurang di gerontah bagian ikunya. Hebat. Benar. Nek, semangat. Eh? Iya, sister gue. Sister gue, sibling. Eh? Kita ke mana? Ke gang, lagi. Tadi kata Tina ke sana. Oh, siap. Cuma gimana Tina aja. Kita ke ruangan. Tuh, bapak-bapak mah nyol kipas angin tinggal. Oh, mau langsung ikut lagi. QC, oke. Cepat terus. Iya, roll terus kan ini. Guys, kita masuk ke ruangan QC yang dimana menurut aku ini masih oke ya, bersih. Enak sih tempatnya sebenarnya. Jangan terlalu dekat daripada tempat yang sebelumnya. Jadi daripada situ ke lebih ngap ke ini lebih manusiawi sih sebenarnya. Tadi pas AA sama Farul sih sebenarnya aku mendengar jauh-jauh ya. Hmm. Tapi ada juga yang bisikin. Ah, saya tahu mana. Jadi ada satu sosok yang bisikin ke aku waktu Farul mediasi. Dan dia bilang, ah dia emang gak ada apa-apanya. Bukan Farul atau Angga, tapi sosok yang masuk ke Farul gitu. Sebenarnya apa? Aku ngerasa, aku yakin banget, mungkin beberapa dari yang kerja di sini pernah entah barang digeserin atau apa. Cuma ada satu sosok ini yang dia kayak ngingetin. Ngingetin apa? Kumaha? Jadi bingung ini aku sebenarnya posisinya lagi nahan sosok yang mau masuk tapi ini kayaknya ke Ade udah gede banget. Ada duluan kalau Ade enggak mau ya sayas. Gede pis. Aduh kawan gue konten. Astagfirullahaladzim. Ntar tumben aku gak kuat kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya yang aku lihat sosoknya gak jauh dari sini tapi bukan di bangunan ini. Dia diamnya. Cuman kenapa aku tiba-tiba gak kuat ya? Takut sih enggak, cuman nggak kuat ya diam anak sok kiraan tuh itu gua juga nggak manas juga lagi juga nggak bisa melawan cek. Kalau cari singlet, rekomendasi tadi ngawadang kena ini cari singlet. Ampun, pasti bejalan. Get on, Nick, I did.
Panas. Kemana, Nobi? Lain urusan. Rasakan di luar untuk kegiatan kamu. Bentar ya, sebentar nanti aku jelasin. Harusnya saya tidak di sini. Lalu harusnya di mana? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Terjebak di sini gitu. Ada laki-laki tua yang selalu bilang kepada saya, dia bilang kalau kamu tidak punya sifat yang baik. Sengaja tidak sengaja, kalau membunuh memang tetap salah dan tidak dibenarkan. Jadi kamu diasingkan di sini sendiri, ya? Mas, sudah saja. Tenang. Amin. Lebih baik kamu pergi aja, jangan di sini nanti. Ya, pergi saja. Pergi aja. Ada yang ambil, ada yang menarik ya? Astagfirullahaladzim. Ditarik dari sini. Ditarik dari belakang. Gini, wing gitu. Apa? Jadi yang jadi yang awal juga aku kurang paham sih sebenarnya. He? Jadi aku ngerasanya tadi yang dari dalam. Gak tau kenapa ngeliat yang kamu. Selalu nunduk. Jadi enggak berani, enggak berani gitu. Apalagi pas tadi. Jadi aku ngerasa tempat ini tuh kayak ada satu orang yang ngerti sama yang kayak mungkin nggak tahu sepuhnya bagaimana. Jadi kayak diem di sini gitu. Tapi justru yang masuk ke aku bukan dari sini. Iya, enggak maksudnya sih. Kok jadi debat ya berdua ini? Karena memang pertama masuk ke sini nggak ada yang aku lihat selain itu. Dan malah dari tadi udah nungguin gitu.
untuk berkomunikasi. Dan tadi kayaknya aku juga kurang paham kenapa dia bisa seperti itu. Ada kayak perempuan lari. Jadi karena kita di sini, dia lari dari sana ke sini. Terus ngeliat kita, oh masih diem. Lari lagi. Terus dia mikir lagi. Ngeliat gak? Yuk, kesana yuk. Apa ya? Saya bingung aku. Wah, tapi gede banget. Nah. Masih. Ya, memang gede, enggak segede. Cuman gede banget ini. Kirain aku tadi yang mana yang aku bilang? Iya. Makanya dia pas tadi ada satu sosok lagi yang sebelum cewek tadi masuk Ade. Iya. Itu ada sepuluh yang masuk. Ya, dan aku yang masuk ke aku tuh rasanya kayak dia agak sedikit ciut, ya? Ada sedikit ciut dari yang sebelumnya berani banget sampai akhirnya ciut dia gitu. Tadi yang nunduk ke kamu itu bener, dia beneran takut. Yang di sini itu mah. Iya, yang di sini yang tadi. Yang tadi kayaknya mungkin yang tadi ke Fahrul gitu ya. Ngeliat ini terus tadi meren aku ngerasanya kayak kita dibikin nunduk kayak gitu enggak bisa. Iya. Langsung yang dateng ya. Iya. Nah tadi, oke kita next kalau. Kemana? Hai. Bebas lah ya bertiga ya. Pegang. Iya. Nah tadi perempuan yang masuk Ade itu sebenarnya siapa dia? Gak tahu. Tadi itu ketakutan lihat. Sedikit lihat yang sosok. Iya, nggak pernah. Jadi aku rasanya dia nggak pernah lihat itu. Terus dia kayak di... Wow. Itu kan tadi tiba-tiba yang semua diceritain di awal teh, aku nggak lihat sama Ade. Justru ada sosok yang gede, tinggi gede yang emang mungkin punya wilayah sini gitu. Datang ke sini untuk... Masuk akal sih, karena mungkin belum pernah ada juga yang datang ke sini. Tiba-tiba ada interaksi di sini, gitu ya. Interaksi lah. Pasti mereka merasakan hal yang berbeda. Jadinya ya saham ya gitu. Mm-hmm. Yang lain-lain. Tapi sekarang ini banyak banget orang. Yang kocar-kacir ya. Ini justru yang kelihatan. Dan kok banyak yang aku nggak tahu apa yang pernah terjadi dulu. Ini kita nggak tahu dulunya banget atau fungsinya sebagai apa. Tapi kalau makin banyak ini mah masuk akal sih. Jadi yang aku lihat ketika sosok yang gede-gede itu datang tuh semua kocar-kacir. Ya mau hantu yang sosok ada yang Belanda yang ada di sini semua kocar-kacir dan ketakutan. Yang tadi pun aku sebenarnya aku tarik aja biar diajak ngobrol tapi ternyata nggak bisa. Dia udah terlalu ketakutan. Mau apa kalian? Ah, mau apa sih? Kamu mau gunting rambut? Kamu tidak takut sama yang lain? Seperti yang lain? Kalau kamu memang setan. Iya. Tidak ada yang harus membuat saya takut. Iya. Hebat. Tidak apa-apa juga sih, karena buat apa takut kalau sudah mati ya? Apa cerita di sini? Kamu apa kegiatan kamu di sini? Akhirnya ada yang bisa diajak bicara tanpa takut. Apa kegiatan kamu di sini? Ternyata kalian masih bodoh. Makanya kita bertanya. Apa peran kamu di sini? Ya, kami perlu tahu dasar-dasarnya.
Apa kamu yang sering menakuti semua orang di sini? Karena laki-laki itu semua bodoh. Ini jadi bodoh-bodoh kia. Mendingan. Terus? Apa tujuan kamu datang ke sini? Mau bilang apa? Selain bilang laki-laki bodoh. Cinta. Tidak ada yang namanya cinta. Urusan lu itu mah. Gak peduli. Urusan lu jangan bawa gua. Tapi benar sih. Si Alis. Kamu mati karena... Semua pembohong. Laki-laki itu bodoh. Tidak ada yang namanya cinta. Kamu mati cinta gara-gara cinta ya? Bunuh diri? Gara-gara cinta? Maka kamu begitu tadi ngomong langsung ngambil gunting. Ditinggalin cowoknya ya? Ya kak, cerita lah. Cerita gimana? Kenapa? Gimana kejadiannya? Diputusin, ditinggalin laki-laki. Semua ya, kenapa kita penuh omong kosong. Si apa lagi ketahuan deh. Kamu pacarnya dulu pergi tinggalin. Siapa? Laki-laki. Ayo, itu mungkin dia lebih cinta sama yang lain daripada sama kamu. Ya. Bodoh kan? Iya, Anda. Udah tahu enggak mau dikejar terus. Jadi aja putus asa. Ya. Betul? Kemana? Mau kemana ya? Woi, mau pulang kita. Set. Udah di sini aja. Hah? Sakit. Kenapa? Tusuk. Ditusuk di perut, benar yang bunuh diri dia. Sakit deh. Sakit banget. Aku sakitnya dari situ, kayak yang sakit mah. Taunya dia kayak bolong. Dia bunuh diri sendiri. Aku ngeliat benting kayak yang enak banget gitu. Enak? Kayak yang... gitu. Stik dulu deh. Begitu, cuman pusing. Sok, pusingin aja kan. Ya, jadi benar banyak hantu Belanda yang... Banyak yang penasaran gitu loh. Iya, kenapa ini? Karena gak tahu ya, di tempat ini aku baru mikir kenapa banyak gangguan dari yang cerita yang kerja di sini. Karena mereka tuh gak pernah disentuh, bukan disentuh. Baru kita gitu loh yang interaksi. Ya, sedangkan sebenarnya mereka teh pengen interaksi kayak kita tadi, cuman teman-teman di sini nggak bisa ngerasain, nggak bisa. Jadinya ngobrol sebenarnya. Nunggu sampai akhirnya kita datang tuh banyak banget yang kayak, oh ini bisa cerita nih, ini apa gitu. Kayaknya itu deh yang membuat dia mereka mengganggu. Yang sebetulnya bukan mengganggu, cuman kayak ingin simpelnya ingin dinotis. Ya, halo. Tahu tadi kita diusirkan, tadi kita disuruh keluar. Panas. Nih. Kenapa?
Cek, calik lah, calik. Oh. Hei, tak bak. Kumak. Ini cari oke. Lalu beri cari oke. Gitu. Jadi aku ngerasanya udah gak setuju ceweknya kayak jadi cegil gitu loh. Waktu udah bisa nolongan itu ceweknya gitu bisa pampro bisa bisa disamperkan wae A'a sorry cinta terlalu dasarnya salah A'a lah tapi gue kekuningan. Gimana panon kuring kedua? Waduh. Demi Allah. Kumah. Tos tuh bisa ditanya. Bisa diajak ngobrol lagi. Enggak. Penuh sakit. Nuhun, terus cerita. Sesuai. Tadi makan. Tadi esok mah, kan? Kang Abim? Tuh panon kan? Makanya aku tadi lihat kok kayak belek. Banyak belek terus airnya keluar gitu. Kayak gatal gitu banget. Tetes mata kan? Gak usah nangis. Cowoknya itu teh? Jauh gitu deh. Ya, deh. Asup deh. Itu yang dia cari. Dia itu bisa panggil aja. Itu bisa bareng. Padahal mereka tuh kasarnya udah di alam yang sama, tapi tetap aja dia bersama bertemu, ketemu aja. Apalagi bersama ketemu aja nggak bisa gitu. Cajok, nggak jokok. Gitu, ya. Kenapa kayak gitu? Lihat aja. Oh, gak ada. Oh, dek. Ya, janganlah. Apa dia kayak ketakutan? Ya, aman.
Dan narik. Dilepas tuhnya. Tadi itu tadi pas di depan situ pas keliat kunting ini udah gini. Aku nggak ngerti. Dan narik tadi. Nah. Nyus apa ini? Hanya di percintaan kita ngurusin khusus percintaan ini. Percintaan kita. Cinta itu bohong. Cinta itu bohong katanya. Gak ada cinta. Yang ada hanya uang. Wah, ini random pisan dari mulai sesepuh ya, oh, yang masuk ke kita, terus Belanda yang ketakutan sama sosok sepuh itu juga, dan akhirnya kasus percintaan ini. Ini sebenarnya yang ganggu di sini tuh nggak spesifik ya? Kebanyakan yang benar. Kebanyakan yang benar. Kebanyakan Pohon. Tanu orangnya. Iya macai ya tanu. Orangnya. Rinding. Lu isa enak mah. Merendam mah. Ada malam itu ya kayak ayo ganggu mah separuh gue. Anu lima waktu. Oh, bener. Itu doang. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Ada suara. Siapa itu yang singkat, padat, dan jelas? Lihat gak? Hah? Bener ada yang nampak-nampakan tadi aja. Siapa kejadian? Kejadian. Aduh, siun kia. Ayo, panggil yang lain atau? Panggil lah, nggak apa-apa deh. Ini lagi on fire soalnya. Duh. Oh, kagoyingku. Kagoyingku di mana Sarena? Dia lu nggak gerboknya? Labu? Kersare labu? Hampura. Oh, yang tadi. Rewas mana? Suara yang tadi. Rewas, suara rewas. Rewas. Naon sana. Labu. Kersare gini. Aduh. Rewas. Dua gurbuk ya. Caang. Oh, cangting. Biasana awo. Proyek ibu biasana paroyek ya. Belah mana sare teh? Rek tinggali bis. Ulah bis. Bau. Bau. Nah, hebat bau gitu. Itu bagaimana? Tunjuk, bagaimana? Tungkat itu. Ini tunjuk, di mana tungkat itu? Oh, bedinya. Oh, biar kacangan malanya. Oh, biar kacangan. Sangat gerbuk malah langsung. Oh, ngejuk balik deh, sari. Tapi, sok aja lu, non, cerah. Sok aja lu cici hirilanya. Non, non, ikan. Ayo narikan sare. Narikan batur ke sare di ganggu. Saha eta? Wau teh. Lah mana mah mau mungkin sare we sapopo ieu. Prajit. Oh, budak leutik. Nya si bigay budak leutik. Ayo ini udah mungkin tadi yang apa ngintip itu enggak pakai baju. Itu nusuk noongan. Noongan cuma tuh di baju tuh di celana. Si itu ya teman. Oh wabu. Bejalan tong ganggu nu gawe gitu karunya. Oh dasar kecang ayo berang. Oh kan berang ya. Tapi banyak barang agak ganggu kan. Banyak berang ini mah lain putih. Papa, cai, tong poe. Oh cangan. Rek berang rek putih cangan. Kontrak abu sih. Kacari ayah jangan gitu patuh. Oh benar. Jangan wajah dari puting, dari barang, jangan. Tolong di barang, man. Ya, tos weh. Oh, malilah ya. Sisi yun. Tuh, Aisyun lah.
entos weh, ternyata bobo deh cing kulit tiba ya nol ah. Wah, ngantuk banget. Lihat mata aku berair. Astagfirullahaladzim. Gak berhenti, gak berhenti nguap beneran ya itu mah. Tunggu, Aika. Oh, astagfirullahaladzim. Dia tapi, tapi bener loh tadi dia bilang. Berhenti. Apa namanya? Apa? Kamar mandi mah jangan dimatiin lampunya. Betul. Ya, kita juga dia. Dia tahu ada. Dia nggak benar. Guys, guys. Ya. Ayo jurik tunduh. Si ini tunduh ya. Pisah dari itu. Tunduh banget. Oh, ya Allah. Ibu berat gitu. Ya dia ternyata. Jadi dari di sela-sela gini nih. Jadi kita ada. Kena lampu gini sih. Rewah. Berat. Gitu. Wih, gitu kayak. Caranya dari langsung. Soalnya biasanya jam segini udah nggak ada lampu, cenah. Lihat, oh. Ayo aku sampai air mata. Hai terus. Iya tadi sih. Oh, iya. Masuk. Ini mah emang tunduk ya bisa langsung. Bobola kan. Terus kapok jadi tunduk. Tapi ayah aja jadi tunduk. Itu pernah ketemu. Pernah beberapa kali. Iya, berapa kali. Di area-area yang tempat kerja pasti gitu. Ada ya. Curi tunduk. Ya. Bikin malas mungkin ya. Kemalasan dia. Terus bikin sunyi. Iya, astagfirullahaladzim. Cabai gue pisang. Rambutnya, rambutnya kayak gitu tuh. Itu pisang. Nah di belakang galon. Tapi tadi di dari Allah. Dari dalam ujung pas itu kan kita ke gudang. Terus ke opening kan di gudang, terus ke tempat yang mungkin QC, terus ke tempat produksi dan lain-lain. Itu teh ternyata beda ya. Mau ngomong-ngomong gak? Si persuasananya. Ya. Nah, tapi yang mungkin dari cerita anak-anak yang ada di sini teh, justru kita ada yang ketemu nggak? Dan nggak bisa muncul mereka ya? Tadi feeling aku takut sama yang di awal, Mbak. Iya kan? Yang hantu yang merah. Ya, itu ya. Dia enggak muncul. Keluarga Belanda mungkin ada sempat ya. Tapi Mbak, keburu takut ya. Tadi yang tadi hiwae, aku ngerasanya tadi apa ya? Apa ngomong? Wah, tunduh ya, Mbak. Siun eta. Bukan ngasih tahu di toilet jangan matiin. Aku ngelihatnya sosok tuh. Oh, kayak kuntilanak. Bagus tunduh teh. Tapi gitu memang. Ih, takut banget. Ini toilet sebelah sini, Di. Iya. Jadi dia bilang apa ini ya? Mungkin. Tapi bentuknya seperti tidak bukan kuntilanak. Ih, janganlah. Bukan. Bukan apa, Di? Bukan apa, Di? Bukan apa tuh, Di? Itu astagfirullahaladzim. Mungkin jelas, guys. Kawan baru. Allah, ini udah kan? Ya udah. Udah. Yes. Maka aku indah. Udah. Ya. Tepat di belakang A. Kok baru? Nah, ini salah ketiga A. Ini kalau udah akhir-akhir gitu teh si Fahru teh suka terjatuh. Aduh. Gitu ke depan. Jangan udah. Enggak mau. Oke. Jadi kalau dari yang kita temukan di sini dari sosok-sosok dan spot-spot yang ada. Ternyata yang besar itu cukup berpengaruh di sini. Iya. Mungkin karena kita membuka gerbang dialog itu, ya kita membuka itu, jadi yang ini teh guys bayi, gitu badan. Kalau tadi sih jadi gini Mbak, karena nggak
Jadi karena di sini yang mereka itu ketemunya. Nggak bisa ngomong gininya. Ya Cok, tidinya ngomongan. Ya, aku bilang tadi Cok. Tahun tadi, lupa tadi ngomong apa? Bukan, apa tadi ngomong apa? Sunblock. Oh, sosok yang di sini. Iya, sosok yang di sini. Jadi karena mungkin yang ketemu. Aing seru kenyal. Ini channel aja. Ini orang terakhir udah di. Dulur telenis. Di jauhan. Tuh di channel. Aa. Ya sesuai ya bung. Abong lo Bandung, gak ke luar negeri. Ah, mana embong aing arasup? Embong, hah? Embong dari siang. Oh, ongkos, ya, nggak ke luar. Boleh kayak sih? Iya ta, dari siang. Abe. Balai kau. Nih juga melodi kasih. Ini mau ngasih kan? Iya pas well. Gaduh kabaya hijau soalnya. Lah nggak stitching. Oh nggak stitching. Orang udah di garawan banyak datang. Dahan mau garawan tadi. Kau baik. Ini lo baru ngobrol. Syukur. Syukuran lo baru ngadu aku. Paya tuh kewai. Gimana nanti? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aing ngeluh sak lek iki to kan. Oh ya wae we ke ruk sak. Rok. Ya lek melu. Bo. Ayo wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ah, sakit mah tuh kurang panas. Tapi cicing. Ini tuh mah panas. Cicing tapi kurang panas tuh kalau ba udah cicing we. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya kayak di sauna ini? Pesan terakhirnya, tolong di ground ya tuh. Yang gak bisa dong. Saya mau promo-promo. Promo masih panjang dong. Pasti. Tapi aku mah gak nyebut. Aku juga gak nyebut. Aku mah gak pernah nyebut. Enggak tuh, tadi. Tadi A. Contoh ini, samek-samek. Contoh, ayo contoh mah gak kaci. Aing ayam bung diasupkan. Aing mah dari ada gede. Itu cukup Abi Mas. Ih, parah. Udah. Cukup. Ya. Jadi itu tadi menurut syarat kita malam hari ini ya.
selalu ada bintang tamu. Karena mungkin ketika tayangan ini tayang pun begitu lo masih bisa menonton film Jurnal Sampai Gawe nanti ya. Tanggal 11 Juli. Karena baru promo film tadi. Jadi lu apa ini tuh Mike? Emang gak gitu. Wah, aku mah aku mah gak ngomong sama Halo, terima kasih banyak sudah menonton Jurnalisa episode malam hari ini. Kalau ada kurang-kurang, kalau misalnya ada hal-hal yang baik-baik boleh diambil, yang buruk-buruk silahkan ditinggalkan saja. Terima kasih. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.